ini klarifikasinya hari ini. Gitu. Jadi kalau lu orang mungkin banyak yang bertanya, kenapa sekarang sendiri, kenapa sekarang sendiri? Wah. Gue sedikit mau jelasin. Ya, kondisinya ya sekarang seperti ini, guys. Ini yang bikin gue dibilang noob. Siapa lu, Pak Iwan, sama gue kalau lu. Ada satu konten yang bilang, "Ah, lu mah gimana konten lu mau gede, gimana channel lu mau gede, beli ikan aja orang yang beli. Huh? Giveaway aja dari orang." Huh? Dua tato sekarang bukan dua tato yang berdua. Dua tato sekarang dua tato yang sendiri. Gua enggak lu hitung, Bang. Oh iya. Balik lagi sama gua Mingchan di Duet Tato. Oke, kali ini kita ngonten di rumah dulu ya. Jadi kita ngonten di rumah, kita mau update dari kemarin ikan yang kita pindah-pindahin seperti apa hasilnya. Kalau menurut gua sih ada hikmah di balik semuanya lah ya. Bener ya, Vi ya? Betul. Jadi kalau kemarin kita ada tragedi, musibah, ya dibilang musibah ya musibah lah ya. Semua peliharaan mungkin nggak ada yang mau ikannya mati ya. Betul. Balik lagi kayak gue juga, ya gue di luar dugaan juga kenapa bisa ikannya sampai mati kayak gitu. Kesalahan ya kesalahan kita lah. Kelalaian ya. Kelalaian lah ya. Iya. Gue juga lalai, Bang. Iya, gue udah ingetin Raffi juga, Vi, ingetin Vi lagi ganti air. Iya. Terus tiba-tiba dia lupa. Mau gimana kalau iya, begitu? Iya, gue kurang ngedit ya, juga. Kan? Dan gue pikir juga gak kenapa-napa, Vi. Iya. Yeah. Gue pikir juga gak kenapa-napa, ya kan? Biasa kan juga kita kurang sehari gitu, sering kelupaan, ya kan? Gak kenapa-napa. Ya, tapi kenyataannya ikannya mati. Tapi, ya, dibalik semua itu, kita bisa pergunakan akuarium di atas supaya kita bisa bagi-bagi ikannya biar gak padat. Nah, kondisinya seperti ini. Lu lihat dulu, guys. Gas! Oh,
Oke. Nah, itu tadi lu lihat kondisi sekarang seperti itu. Jadi ikan-ikannya kalau lu lihat di belakang gua persis ini ada dua tank. Yang atas kita isi ikan-ikan predator yang ada di bawah tadinya, kita pindahin ke atas. Segitu pun udah kelihatan sumpek sebenarnya ya. Iya. Yeah. Segitu pun udah kelihatan sumpek ikannya, jadi udah agak banyak kalau lu lihat, tapi secara visualisasi, secara pemandangan jadi jauh lebih enak. Kenapa? Di bawahnya nggak padat, di atasnya pun jadi ada pemandangan yang bisa kita lihat. Kalau kemarin kan mungkin kosong ya bawahnya ya, Vi ya? Betul. Nah, kalau sekarang atasnya juga udah mulai ada isinya, bawahnya pun sesuai dengan harapan gua jadinya. Pari-pari yang gede ada di bawah, ada arwana. Arwananya pun jadi pada nggak main di bawah, jadi pada stay di atas. Gitu guys. Jadi ya inilah kondisinya. Kondisi tank kita sekarang seperti ini. Nah, hari ini gue pengen sedikit bikin konten apa ya? Bahasanya apa, Vi ya? Dari komen-komen lulu orang yang ada, gue mau coba reaction lah ya, kalau boleh dibilang reaction lah, karena ada sedikit terusik juga dari sedikit gitu komen yang ada gitu. Jadi ya ini klarifikasinya hari ini. Yep. Gitu. Jadi kalau lu orang mungkin banyak yang bertanya kenapa sekarang sendiri, wah, gue sedikit mau jelasin ya kondisinya ya sekarang seperti ini guys. Jadi kondisi sekarang seperti ini ya, gue ngonten emang sendiri. Gua rasa sih nggak ada yang perlu dibesar-besarkan atau nggak ada yang perlu diperjelas atau segala atau apapun lah ya. Gua harap lo orang juga mengerti kondisi kita. Ya inilah gua, inilah Duet Tato. Duet Tato sekarang bukan Duet Tato yang berdua. Duet Tato sekarang Duet Tato yang sendiri. Gua nggak lu hitung bang. Oh iya. Gimana sih? Oh iya. Gua udah juga ada tato. Nah, lu tato? Ada. Berarti kita nggak, bukannya, kita tetap dua tato. Oh iya dong. Nah, dia ada tato. Iya. Kita tetap dua. Nggak. Jadi, gua berharap lo orang juga nggak perlu ada yang dibesar-besarkan, yang nggak perlu ada yang bertanya. Yeah. Gua yang salah. Kita sekarang berjalan seperti ini kondisinya. Kita ngonten gua sendiri yang di frame, gua ada sendiri. Ya nikmatin lah konten kita seperti inilah ya Vi ya. Iya, cuman disclaimer bisa, nih bang. Apa tuh? Baik-baik aja, nggak ada apa-apa atau musuh-musuhan gitu, nggak ada, di luar dugaan itu, di aman. Apa yang dipikirin netizen ya, gitu. Aman tuh, tapi udah jelasin tuh. Udah jelasin. Jadi ya cuman kondisinya sekarang gua bisa ngontennya sendiri. Iya. Ya lu nikmatin aja lah ya kan, gua bisa ngonten sendiri, ya lu nikmatin lu sendiri, apa yang gua bisa bagi, gua bagi. Yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang juga enggak seru bang, lu sendirian sekarang. Hah? Ya mau gimana ya? Sekarang gua begini. Kita apa adanya ya. Apa adanya aja gitu. Kita kasih edukasi, ya. Kita kasih gitu. Kalau ada yang bisa gua kasih edukasi ya, gua kasih edukasi. Tapi kalau enggak ada yang bisa gua kasih edukasi, hanya sekedar share-share video ya kalau gua bilang ya. Ya lu nikmatin lah hiburan lah, gitu kan. Ya. Terus ada juga yang bilang sekarang konten lu sepi karena lu sendiri. Karena dari pertama juga awalnya lu sendiri yang banyak ngomong. Hah? Ya emang kondisi seperti ini guys, gue hobi ngomong. Gue ngomong lah. Iya kan, gak ada yang di apa-apain ya. Gue seperti ini, gue ngomong ya ngomong. Gitu ya. Jadi ya, gue berharap lo orang mengerti. Gue apa yang kita share lah ya, apa yang kita share, apa yang kita upload kontennya ya, itulah kita. Mungkin kedepannya pun kita gak hanya bahas ikan, mungkin kita akan melebar ke yang lain-lain. Bisa ke hewan peliharaan lain atau hobi gue yang lain atau apa ya, gue berharap lo orang nikmatin aja lah, tetap support kita lah ya kan. Iya. Ada Raffi yang punya tato juga ternyata katanya. Oke, lu gue berharap lo support juga. Ada satu lagi konten yang bikin gue terusik adalah was tuh berat ini yang bikin gue dibilang noob. Wah, lu bayuan sama gua kalau lu. Woi, lu pakai apa? Mage, fighter atau apa bayuan? ML emang. Iya, dibilang noob gua. Wah, bang, parah. Mohon maaf bang.
Lu mungkin gue nggak tahu lu ngikutin konten gue dari awal apa enggak. Yo, tapi sedari awal gue emang bilang gue tuh bukan jualan ikan. Satu, gue bukannya konten jualan filtrasi. Gue bukannya konten apa ya, apalah yang jualan-jualan apa, nggak ada. Gue sekedar hobi. Gue hobi piara ikan, gue hobi beli ikan. Gue cuman share video itu, ketika gue beli ikan gue share, ketika gue piara ikan gue share. Kalau emang kesalahan dari awal gue udah bilang, gue nggak pure semua bisa sama apa yang seperti apa yang lu harapin lah, ya kan? Mungkin lu berharap gue bersih atau apa, masih ada pekerjaan lain yang harus gue kerjakan, guys. Yeah. Jadi yang bisa gue kerjakan ya gue kerjakan. Yang baik dari gue share. Tapi yang jelek nggak pernah gue share ke lu orang. Kenapa? Dari filtrasi gue yang jelek, dari gue yang jarang membersihkan akuarium itu nggak pernah gue share ke lu orang. Tapi dari ikan-ikan gue yang cukup sehat, yang bisa besar, itu yang gue share ke lu orang. Iya, iya. Jadi gue berharap lu ambil yang baik-baiknya aja gitu loh. Jangan lu bilang kita nih seperti ini dan ini jelek-jelek. Ya gue terbuka lu mau ngomong seperti apa, tapi gue berharap lu juga menilai dari sisi baiknya kita lah. Iya. Niat kita bukan itu. Tapi namanya netizen juga, Bang. Nah, iya. Ya, makanya gue mau jelasin ya seperti itulah. Gitu. Gue juga menilai juga masih banyak teman-teman kita, penonton-penonton kita yang masih positif gitu ya. Enggak semuanya seperti itulah, Via. Yo yo. Nah, ada lagi satu komen juga yang membuat gue harus mereaction. Kenapa? Wah. Ada satu konten yang bilang, "Ah, lu mah gimana konten lu mau gede, gimana channel lu mau gede, beli ikan aja orang yang beli. Huh? Giveaway aja dari orang." Wah. Batu mana batu. Lempar emang. Ini orang nih. Lu tahu enggak? Lu bisa enggak ajak orang untuk beli ikan? Nah, itu lu bisa enggak ajak orang ke pasar Parung, ke pasar Jatinegara untuk borong ikan? Lu ajak kalau lu bisa, jangan ngomong doang. Iya enggak? Iya. Nah, gua tuh kalau lu tahu belanja ikan terus lu mau taruhnya di mana? Iya enggak? Lu mau taruh di mana? Terus kalau udah gede lu mau apain? Kan itu semua harus diperhitungkan, nggak sekedar belikan terus belikan. Gue tahu penonton gue itu banyak yang demen gue borong ikan, gue tahu. Tapi kan kondisinya tempatnya kita terbatas. Yoi. Gitu. Makanya kayak tadi di awal gue bilang, gue berharap kalau gue lihat dari analistik gue, penonton gue bukannya anak-anak kecil lah. Kalau gue lihat dari analistik gue, penonton gue mungkin rate umurnya itu di 18 sampai 40 tahun ke atas. Iya. Gitu. Jadi gue berharap lu orang bisa mengerti. Gue bukan hanya sekedar beli motor di mana, ikan itu mati juga kesian. Paham nggak? Iya kan? Ikan mati juga kesian, kita bisa beli tapi kalau kita nggak bisa piara buat apa? Itu perlu diperhitungkan. Makanya gue selalu memikirkan, ayo kita tetap borong, bantu para pedagang yang di sana, gimana caranya? Gua ajak siapa yang mau belanja, gua ajak. Itu maksudnya ya, nah, Bang ya. Yang penting niat kita tersampaikan. Iya. Kita belanja untuk membantu mereka. Mm-mm. Gitu, daripada lu cuman komen doang, misalnya ngapain? Apa yang lu bantu? Oh, sabar, santai. Iya, mana pengen. Waduh. Lu Sherlock dah. Wah. Kita baku hantam dah. Waduh. Wah, senggol dong. Gitu loh, guys. Jadi ya, ini sekedar pengen penjelasan, klarifikasi ke lu orang. Gue juga pengen asik lah gitu kan, tapi ya jangan seperti itulah gitu ya. Jadi jangan lu berpikirnya giveaway dari orang semua. Gue tanya sama lu bisa gak kasih giveaway gitu? Oke lah, dari orang lu cari siapa teman-teman lu yang bisa kasih lu giveaway. Iya gak? Lu harusnya bersyukur dengan kita bisa kasih giveaway dari teman-teman para pedagang-pedagang ikan, dari penghobi-penghobi ikannya banyak, kita bisa minta dia untuk mensupport kita untuk kasih ke lu orang. Gitu kan. Toh semuanya pun terrealisasi. Yo, iya kan? Enggak ada yang enggak terrealisasi gitu loh. Mungkin sampai ada beberapa yang belum terrealisasi, nantinya pun akan terrealisasi. Gitu. Jadi, ya gue berharap nikmatin aja karena satu komen ini nih. Satu, semua penonton gue tato kena imbasnya. Gue gak mau kasih giveaway lagi. Oh. Buat apa giveaway-nya katanya dari orang? Iya. Guys, kalau semua giveaway dari gue, lu tahu gak
gue tuh bukan pedagang ikan, gue bukan pedagang lampu, gue bukan pedagang apa gitu ya. Gue kirim lampu aja kemarin kepusingan, tanya si Raffi, nggak ngerti, ya kan? Gue pindahin ikan aja, gue panggil Fish and Furious untuk bantu pindahin ikan. Apalagi giveaway semua ikan dari gue gitu, satu nih gue giveaway ikan yang ini, terus gue harus packing kirim ke lu orang. Gue bukan spesialis itu, lu harus paham itu. Jadi gue nggak bisa packing gitu. Kalau lu mau giveaway, oke, okay, lu tunjuk mau yang mana, lu kesini datang nih lu ambil. Wah, itu dari buka sendiri. Pintu nih. Iya, gitu loh. Jadi bukannya gue nggak mau kasih dari gue sendiri, ada yang gue kasih dari kita sendiri, ada ya Via. Ada. Awal-awal lampu kita kasih dari kita sendiri kok. Kita kasih semua. Tapi kan kita karena berpikir kita kebingungan, kita nggak biasa kirim-kirim paket apa seperti itu bukan kerjaan kita, gitu. Ya. Jadi gue berharap dengan klarifikasi ini bisa clear. Kedepannya kita bisa konten yang asik-asik aja, lu orang suka, ya lu orang bantu share, bantu komen, biar kita terus berkembang. Tapi kalau lu gak suka, ya lu boleh skip. Gua gak masalah dengan itu, lu gak suka gua konten sendiri, gua yang terlalu banyak ngomong, lu skip pun gua gak masalah. Ya, gua berharap kita sama-sama dewasa, gua hanya ingin menyajikan yang terbaik gitu. Apa yang gua bisa share ke video ini, gua akan share. Tapi kalau gua gak bisa share, gua gak share. Ya. Ambil positifnya. Ambil ya, positifnya. Tumben tuh pinter dia. Semenjak dia punya tato dia pinter dia. Gitu ya. Kedepannya tungguin konten kita. Kita akan main ke kennel anjing kita. Kita akan bagikan konten kennel anjing kita di dua tato. Biar orang bisa melihat kita ngapain yang di sana. Okay. Kita gebrek itu bang. Gebrek. Apa? Gebrek. Geprek. Yeah. Geprek tuh 88 giant dog. Kita akan geprek 88 giant dog. Isinya apa aja buat lo orang jadi tahu ada apa. Oke guys, sampai di sini kalian kita. Tetap support kita. Gue berharap lo juga tetap support kita, tetap bantu kita, share kita. Jadi kita terus berkembang dan semangat bikin konten-konten ke depannya. Gas! Yes.